Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan begitu pula hendaknya buat teman yang sudah standby di channel saya. Baiklah teman-teman Sobi, hari ini kita kembali lagi berburu. Dan saat ini kita akan berburu hama tupai dan hama kelelawar ya di sini. Oke, bagaimana keseruannya? Simak videonya. Kita sudah sampai di spotnya. Langsung saja kita cari hama tupai dan hama kelelawar. Oke, lanjut. Itu ada ya, apa hama kelawarnya di daun kelapa. Masih di dalam kantong ini teh. Berdiri ya, langsung jatuh ke tempat kita berdiri. Oke. Biasanya kelawarnya suka tidurnya di pohon kayu seperti ini ya, jadi pohon manggis ini, pohon manggis rimbun ya seperti ini. Ada pohon coklat ya. Berlentung ya. Oke. Lanjut.
ibu tidurnya di belakang rumah warga. Malam dia masuk ke rumah warga ya. Kita coba kurangi. Coba. Lagi kedua kayaknya. Baiklah, terima kasih banyak buat teman yang sudah hadir dan menonton video ini sampai habis. Dan semoga video ini menjadi hiburan dan cukup pula hendaknya buat para warga dan petani di sini. Ya udah, sampai di sini dulu kita berburu di hari ini dan kita lanjutkan berburunya di video berikutnya. Dan buat teman yang sudah hadir, kita doakan agar teman diberi keberkahan dan dilancarkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.